Jika Anda memiliki akses point Ruiji dan ingin memancarkan beberapa SSID dengan masing-masing SSID memiliki segmentasi IP yang berbeda, Anda dapat memasangkan VLAN pada perangkat akses point Ruiji Anda. Seperti apa videonya? Silakan simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Citra Web Solusi Teknologi, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. VLAN atau virtual LAN digunakan ketika ada satu interface yang ingin membawa beberapa segmentasi IP yang berbeda. Pada penerapan kali ini, kita akan menggunakan access point Ruiji yang ingin membawa beberapa SSID dan masing-masing SSID tersebut memiliki segmentasi IP yang berbeda. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah agar lebih aman dan mempermudah untuk memanajemen jaringan kita. Pada contoh kasus, suatu sekolah memiliki jaringan dari router utama yang ingin membawa 3 buah VLAN atau 3 buah jaringan segmentasi IP yang berbeda dan ingin memancarkan Wi-Fi kepada guru, siswa, dan tamu. Nantinya untuk guru akan mendapatkan IP 10.0.10.0/24. Kemudian untuk siswa akan mendapatkan IP 10.20.0/24. Selanjutnya untuk tamu nanti akan mendapatkan IP 10.0.30.0/24. Pada penerapan kali ini saya menggunakan 2 buah access point Ruiji, yaitu seri RAP2260G dan switch Ruiji. Yang kali ini switch dari Ruiji ini saya gunakan sebagai switch hub biasa, dan untuk router utamanya saya menggunakan router dari Mikrotik. Untuk router utama, ether satunya saya sambungkan ke internet atau nantinya akan mendapatkan akses internet. Kemudian untuk ether 2 nya saya sambungkan ke laptop untuk keperluan remote. Kemudian untuk ether 3 nya saya sambungkan ke switch hub Ruiji. Selanjutnya di sini sudah ada tampilan dari router utama. Router utamanya di sini saya membuat 3 buah VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Untuk selanjutnya di ether 3 kita pasangkan IP terlebih dahulu, yaitu IP-nya 172.16.1.1. Kemudian IP ini atau ether 3 ini digunakan untuk keperluan remote ke access point, dan selanjutnya nanti akan diberikan juga DHCP server. Jadi untuk ether 3 ini digunakan untuk keperluan remote access point. Kemudian tambahkan IP lagi pada VLAN 10, pada VLAN 20, dan VLAN 30. Dan masing-masing VLAN juga dikasih atau diberikan DHCP server, sehingga nantinya dapat memberikan IP secara otomatis kepada klien. Selanjutnya saya akan meremote access point terlebih dahulu. Untuk remote access point ini kita harus ketahui IP dari access point ini. Secara default perangkat Ruiji memiliki DHCP client. Jadi karena tadi kita sudah memasang DHCP server pada router utama, si DHCP client pada access point sudah terpasang. Selanjutnya kita cek IP pada perangkat Ruiji AP ini. Kita cek di DHCP server, kemudian
Lisis. Di sini sudah ada beberapa perangkat yang terhubung. Saya akan meremote salah satu perangkat access point Ryuji ini. Saya akan meremote untuk IP 172.16.1.253. Nah, perangkat access point Ryuji ini sudah berhasil di remote. Selanjutnya kita setting untuk access point-nya. Kita tinggal klik start setup. Nah, di sini muncul beberapa parameter dan kemudian silahkan diisi. Untuk network name-nya silahkan Anda isi Sekolah Citra Web. Sebagai contoh ini saya kasih network name-nya Sekolah Citra Web. Kemudian untuk internetnya dipasang di HCP server saja. SSID-nya kita ubah menjadi SSID guru. Selanjutnya untuk manajemen password ini berfungsi untuk ketika nanti Anda ingin meremote access point ini, maka nanti password yang akan Anda setting ini masuk di manajemen password ini. Untuk password pada Ryuji ini sangat sensitif, yaitu kita harus mengkombinasikan huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Selanjutnya kita setting region atau country. Kita pilih Indonesia. Kemudian waktunya kita pilih yang Jakarta. Selanjutnya kita klik create network and connect. Nah, untuk proses ini memerlukan waktu. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, parameter yang sudah kita setting tadi sudah berhasil kita buat. Selanjutnya, ini ada muncul tampilan jika Anda ingin hubungkan melalui atau ingin hubungkan ke Ryuji Cloud. Jika tidak ingin Anda hubungkan, silahkan Anda remote IP access point lagi. Nah, di sini sudah muncul tampilan untuk setting IP, setting access point Ryuji. Selanjutnya kita setting untuk SSID-nya. Nah, SSID guru tadi masuk pada VLAN 10. Kita klik ke WiFi ini, kemudian expand. Kita setting untuk SSID guru dengan VLAN ID 10. VLAN ID 10. Kemudian kalau sudah klik save. Selanjutnya kita tambahkan untuk SSID yang lain. Silahkan masuk pada tab WiFi list. Anda tambahkan di sini, klik add, kemudian buat SSID baru, SSID siswa. Untuk bandnya kita pilih yang 2,4 plus 5 giga. Karena nanti perangkat yang akan terhubung biar memilih secara otomatis. Jika perangkat siswa atau guru support dengan 2,4, nanti akan
otomatis terhubung pada band 2,4. Namun jika perangkat siswa atau guru nantinya menggunakan atau hanya bisa menggunakan 5 GHz, nanti otomatis akan terhubung pada frekuensi 5 GHz. Selanjutnya, kita setting VLAN pada SSID siswa. Untuk SSID siswa ini, kita akan gunakan VLAN 20. Kemudian kalau sudah dikasih VLAN, klik OK. Selanjutnya, ada satu lagi, kita akan buat SSID tamu. Untuk B-nya sama, security-nya open saja. Kita tentukan VLAN-nya terlebih dahulu. Kita gunakan VLAN ID 30. Nah, di sini sudah ada 3 SSID dengan masing-masing membawa VLAN ID untuk guru, VLAN ID 10, untuk siswa SSID 20, untuk tamu VLAN ID 30. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan kepada masing-masing SSID yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya saya akan copot untuk ethernetnya yang mengarah ke router, dan saya nanti akan terhubung melalui wireless. Kita aktifkan dulu. Kemudian saya akan connect dengan SSID guru. Selanjutnya saya akan tes laptop saya mendapatkan IP berapa. Nah, laptop saya sudah mendapatkan IP 10.0.10.2. Selanjutnya saya akan connect dengan SSID siswa. Kita sudah connect dengan SSID siswa. Kita cek IP-nya mendapatkan berapa untuk laptop saya. Untuk laptop saya sudah mendapatkan IP 10.0.20.2. Sudah sesuai dengan IP yang kita buat tadi. Selanjutnya, saya akan connect dengan SSID tamu. Saya sudah connect dengan SSID tamu. Saya akan melakukan pengecekan lagi. Laptop saya sudah mendapatkan IP 10.0.30.2. Pada kasus kali ini, perangkat saya atau laptop saya memiliki dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk perangkat access point tadi sudah kita setting 2,4 GHz plus 5 GHz. Secara otomatis perangkat klien akan terhubung ke frekuensi 5 GHz pada access point Ruiji. Kita cek terlebih dahulu laptop saya terhubung ke perangkat access point Ruiji itu menggunakan frekuensi berapa. Kita masuk ke menu klien. Nah, di sini sudah ada perangkat laptop saya yang terhubung ke access point dengan menggunakan SSID tamu, kemudian menggunakan frekuensi 5 GHz. Setelah kita menerapkan multiple SSID dengan VLAN, kita dapat
melakukan manajemen bandwidth berdasarkan IP. Misalnya untuk guru bandwidthnya lebih besar daripada siswa atau tamu. Atau juga kita dapat menerapkan firewall pada saat jam pelajaran, siswa tidak dapat membuka YouTube atau bermain game online. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, saya ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Jika tadi sudah membuat SSID guru dan SSID siswa, dan guru juga sudah terhubung dengan SSID guru, siswa juga sudah terkoneksi dengan SSID siswa, apakah mereka dapat saling berkomunikasi? Sedangkan untuk masing-masing SSID, guru dan siswa sudah berbeda untuk segmentasi IP-nya. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Oh iya, untuk mendapatkan produk Rigi, teman-teman dapat membeli di website citraweb.com atau marketplace dengan nama toko Citraweb. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share supaya video ini bermanfaat bagi yang lain. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Citraweb Solusi Teknologi. Dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa!